Sebenarnya, perlu nggak sih kita membuat perjanjian kawin atau perjanjian nikah? Lalu, apa plus atau minus? Atau apa keuntungan atau kerugian kalau kita membuat perjanjian kawin atau perjanjian nikah dalam sebuah perkawinan atau pernikahan? Kenapa saya mengangkat tentang topik ini? Karena beberapa waktu yang lalu, heboh isu perceraian antara pasangan artis Ari Wibowo dan istrinya, Inge Anugrah. Masalahnya, sang istri, Inge Anugrah, tidak mendapatkan pembagian harta bersama atau harta gonogini dari suaminya Ari Wibowo. Karena sebelumnya, antara Ari Wibowo dan istrinya Inge Anugrah, telah membuat perjanjian kawin atau perjanjian nikah tentang pemisahan harta. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang persoalan ini, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, silahkan subscribe, lalu di like dan di share, dan komen apabila dalam video yang teman-teman tonton tersebut itu ada pertanyaan sehingga dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Perjanjian kawin sendiri bisa diartikan sebagai perjanjian perkawinan atau perjanjian pernikahan yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak, baik antara suami maupun istri, baik sebelum menikah atau sebelum kawin maupun pada masa perkawinan atau pernikahan. Dengan membuat perjanjian kawin atau perjanjian nikah, pasangan suami istri tersebut itu dapat membuat kesepakatan yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak tanpa harus merugikan pihak yang lainnya. Dalam perjanjian kawin atau perjanjian nikah bisa disepakati tentang adanya pemisahan harta atau pemisahan uang, lalu tentang hak dan kewajiban suami dan istri apabila terjadi perceraian atau dalam masa perkawinan. Bisa juga mengenai tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian di kemudian hari, termasuk kesepakatan lainnya yang telah disepakati antara pasangan suami istri tersebut. Pembuatan perjanjian kawin atau perjanjian nikah bisa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garing PUU garis daftar 8 Romawi tahun 2015, mana di situ dinyatakan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak, baik itu suami ataupun istri, atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, yang mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut itu tersangkut. Secara umum, ada beberapa nilai plus atau keuntungan apabila dalam sebuah perkawinan atau pernikahan di mana pasangan suami istri membuat perjanjian kawin atau perjanjian nikah. Pertama, perjanjian kawin atau perjanjian nikah tersebut itu dapat menghindari motivasi perkawinan atau pernikahan yang tidak sehat. Jadi, tidak ada lagi istilah si istri menikahi suaminya karena harta yang dimiliki oleh si suami, atau suami menikahi istrinya karena istrinya merupakan seorang putri dari pengusaha atau konglomerat. Yang kedua, agar terjadi pemisahan harta kekayaan antara pasangan suami istri. Jadi di sini harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri itu tidak bercampur. Jadi harta dan uang yang didapat suami tetap menjadi milik suami atau tetap menjadi harta dari suami, dan sebaliknya harta dan uang yang didapat oleh istri tetap menjadi milik istri. Lalu yang ketiga, adanya perjanjian kawin atau perjanjian nikah tersebut itu menyebabkan hutang yang dimiliki suami atau hutang yang dimiliki istri akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau sebelumnya suami berhutang, maka yang mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut adalah suami, dan begitu juga sebaliknya, apabila misalnya si istri berhutang, maka yang mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya adalah si istri. Jadi di sini
tidak ada istilah apabila misalnya si istri berutang maka si suami mempunyai kewajiban untuk membayar utang istrinya dalam sebuah perkawinan yang tidak ada perjanjian kawin atau perjanjian nikah. Lalu yang keempat, apabila salah satu pihak bermaksud untuk menjual harta kekayaannya atau meminjam uang di bank, maka tidak perlu meminta persetujuan dari pasangan suami atau pasangan dari istri yang melakukan transaksi tersebut. Yang kelima, adanya perjanjian kawin atau perjanjian nikah dapat menjamin keberlangsungan harta peninggalan keluarga. Jadi di sini kita tidak perlu khawatir bahwa harta bawaan dari masing-masing pasangan tersebut itu akan dihabiskan oleh pasangannya, karena harta yang berasal dari warisan, hibah atau wasiat tetap menjadi milik masing-masing apabila misalnya dalam hal ini terjadi perceraian. Dan yang keenam, hal tersebut itu dapat melindungi kepentingan istri apabila suami melakukan poligami. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya, apa nilai minus atau kelemahan apabila dalam sebuah perkawinan sebelumnya dibuat perjanjian pranikah atau perjanjian prakawin, atau dalam sebuah perjanjian atau perkawinan kemudian dibuat perjanjian kawin atau perjanjian nikah? Nah, ini kelemahannya. Apabila dalam sebuah perkawinan atau pernikahan dibuat perjanjian pranikah atau perjanjian prakawin atau perjanjian perkawinan atau perjanjian pernikahan, belajar dari kasus perceraian antara pasangan artis Aribo dan Inge Anugrah, karena di sini istrinya Inge Anugrah setelah menikah kemudian menjadi seorang ibu rumah tangga dan tidak ada penghasilan sendiri. Jadi ketika terjadi perceraian antara pasangan suami istri tersebut, si mantan istri atau si Inge Anugrah itu tidak mendapatkan pembagian harta bersama atau harta gonok ini apapun dari suaminya Ari Wibowo. Kesimpulannya, kalau Anda menikahi atau mengawini seseorang, terutama untuk kaum perempuan atau kaum wanita, jangan mau membuat perjanjian kawin atau perjanjian nikah, terutama menyangkut pemisahan harta dan uang. Kalau setelah menikah atau setelah kawin, nantinya Anda selaku istri itu bermaksud berhenti bekerja dan menjadi seorang ibu rumah tangga. Karena pada saat terjadi perceraian, Anda sebagai istri yang tidak mempunyai penghasilan sendiri itu hanya akan gigit jari atau tidak mendapatkan apapun dari harta bersama atau harta gonogini yang didapatkan oleh si suami selama masa perkawinan. Beda halnya dengan perkawinan atau pernikahan yang dilakukan tanpa membuat perjanjian kawin atau perjanjian nikah. Kalau terjadi perceraian, walaupun Anda selaku istri tersebut itu tidak bekerja lagi selama hartanya diperoleh pada masa perkawinan atau masa pernikahan, maka Anda sebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan bagian dari harta bersama atau harta gonogini apabila terjadi perceraian dalam perkawinan antara Anda dan pasangan Anda. Catatan saya, pada umumnya adanya perjanjian kawin atau perjanjian nikah terutama menyangkut tentang harta bersama atau harta gonogini dilakukan karena adanya perkawinan atau pernikahan untuk melindungi kepentingan bisnis. Misalnya adanya perkawinan atau pernikahan anak pengusaha atau konglomerat yang satu dengan anak pengusaha atau konglomerat yang lain. Jadi kalau ada masalah yang menimpa pasangannya, maka pasangan dari si suami atau pasangan dari si istri tersebut itu tidak ikut terjerat dalam permasalahan hukum yang menimpa suami atau menimpa istrinya. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman kalian. Salam dari saya.